Puluhan lapak pedagang pakaian di pasar tradisional Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi sepi. Ini terjadi akibat pemutusan aliran listrik dari PLN karena pengelola pasar menunggak pembayaran. Sejumlah pedagang pakaian di pasar tradisional Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengeluh karena tempat mereka berjualan gelap gulita. Sebagian pedagang bahkan ada yang menggunakan mesin genset untuk membantu penerangan di dalam toko. Suasana gelap ini terjadi karena pemutusan aliran listrik dari PLN karena tunggakan iuran listrik sebesar 70 juta rupiah dari awal tahun 2016. Namun dari pengakuan para pedagang, mereka tiap bulannya sudah melakukan pembayaran kepada pengelola pasar. Dampak dari pemutusan aliran listrik ini, sejumlah pedagang merugi karena sepinya pembeli. Bahkan sebagian pedagang menutup toko mereka. Kami telah menghimbau pada pemerintah, pasanglah lampu kami. Oi, makin kami pacak makan. Tutup, tak ada kemasukan tuh. Emang mana nak buka? Pembeli langsung keluar, kapan jenguk ke lami, Kak? Kurang nyaman. Kurang nyaman. Harapannya, ya, diperbaiki lah itu. Jangan diputus kayak ini, Bu. Iya. Kalau ada pemutusan harus ada pemberitahuan. Tim Liputan Kompas TV Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.